saat ini saya sudah berada di Manchester United Stadium. Ini tempat stadium pertandingan sepak bola yang sangat terkenal di kota Manchester. Ini stadiumnya Manchester United. Dan ini patungnya. Patungnya. Dan di belakang saya itu banyak sekali para pemain-pemain sepak bola yang terkenal di zamannya. Apakah terlihat? Gak gelap ya. Sebelah sini mungkin terlihat. Ini stadium gerbang utama Manchester United. Teringat firman Tuhan di 1 Timotius 6:12, masuklah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Ya, seperti dalam stadium ini orang bertanding dengan sportif untuk jadi yang terbaik, jadi pemenang. Demikian juga kita sebagai orang percaya dipanggil Tuhan untuk masuk dalam gelanggang pertandingan iman yang benar. Bukan iman yang keliru, tapi iman yang benar di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang benar, masuk dalam pertandingan iman sebagai orang percaya dipanggil untuk terus bertanding sampai pada garis akhir. Tetap setia, tetap mempertahankan iman, jangan mudah kecewa, jangan gugur iman di akhir zaman. Oleh sebab banyak ilah-ilah dunia ini yang menggocoh anak-anak Tuhan, yang membuat Tuhan jadi luntur iman dan cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga, jaga hati kita dari segala kewaspadaan, tetap tekun dalam doa, tetap tekun dalam saat teduh dan penyembahan, tetap tekun dalam baca firman dan mendapatkan rema-rema dari Roh Kudus, supaya kita tetap ditemukan Tuhan setia pada akhir zaman. Mari kita ikrarkan di depan para saksi, para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahwa kita orang percaya yang selalu siap untuk masuk dalam pertandingan iman yang benar, terus berlomba, terus berlari mencapai tujuan hidup yang kekal. Sebab kita sudah diberikan anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, sola gratia, sola fide, telah diberikan kepada kita. Dan tugas kita untuk terus berjalan dengan iman yang teguh mencapai garis akhir. Shalom, salam damai, salam kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Saya Cahya Nugraha dari Manchester United Stadium memberikan shalom yang terbesar, shalom damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Di lapangan sepak bola Manchester United, Sir Alex Ferguson